Kapolres Minahasa AKBP Hensri Moningke SIK MSI melakukan pemantauan di tempat pemungutan suara atau TPS Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa pada Rabu 9 Desember 2020. Kapolres Minahasa yang didampingi Kasubdit 3 Krimum Direktorat Reskrim Umum Polda Sulut AKBP James CGSE, Wakapolres Minahasa Kompol Ahmad Sutrisno SE, Kabak Ops Kompol Sumidi Esos, Kabak Sumda Kompol Rianto Adikaryo, beserta pejabat utama Kepolisian Resor Minahasa. Satu persatu TPS di kelurahan yang dikunjungi Kapolres Minahasa AKBP Hensri Moningke SIK MSI bersama tim, sekaligus memastikan kesiapan anggota PAM TPS Polres Minahasa yang bertugas. Usai mengunjungi Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat, Kapolres bersama tim melanjutkan pengawasan PAM TPS ke Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara dan Kelurahan Tataaran Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. Dari Tondano, tim Humas TV Polres Minahasa melaporkan.